Oke, ini tanggal 11. Kencurnya sepertinya diambil aja. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tuh, kencur-kencur muda ini. Oh, selalu hati-hati, setrum. Setrum, kakak. 7, 8, 9, 10, udah belum? Ini kencur, kencur muda. Ya, dipanen aja deh. Ini enak nih untuk lalapan nih. Iya, kencur muda teman mami seneng banget nih. Ada lebah dua. Ada lebah. Dua. Iya, lebah suka sekali bunga kemangi. Tuh, lumayan ya mendatangkan para penyerbuk alami. Oke, mintnya tuh udah agak gede ya. Udah mulai subur. Dan ginseng Jawa berbunga. Bunganya pink tuh, lucu ya. It's edible too. Bisa dimakan juga. Nah, hari ini kita punya pot baru nih, planter bag Easy Grow. Tuh, beli di Tokopedia. Ini isinya 15 liter. Kita mau menanam ini, kale. Kale ya. Nah, pertama kita lembapin dulu. Tunggu. Si potnya. Ya, dikit-dikit ya, Nal. Kesebar tuh. Jangan semuanya di satu sisi. Ya, dilembapin semua. Harus merata. Oh, jangan sampai habis. Obatnya, maksudnya airnya. Nah, udah dilembapin. Tanam bijinya satu di sini. Buat lubang. Colok aja. Buat lubang dua. Satu biji aja ya kita nanamnya. Ini baru mau coba soalnya. Ya, satu lagi. Oke. Ini biji kale itu kecil ya. Ini bisa Kimi itu? Au. Kembali. Disiram kembali. Nah, setelah ditanam disiram kembali. Oke, enough. Ini nih biji kale. Oh ya, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, berhubung ini di nih, lihat nih. Ini sepertinya pup cacing ya, worm castingnya banyak banget di sini. Jadi kemungkinan di dalam ini banyak sekali cacingnya. Jadi bekas nanam kencur ini. Nah, jadi mau kita manfaatkan mumpung banyak cacingnya, kita manfaatkan untuk komposter juga ya. Maksudnya untuk ternak cacing ini ada sampah-sampah organik. Ada kulit telur, kulit pisang, terus ini kailan ya, batang-batang kailan, beet. Mau kita masukin sini. Oke. Nah, ini kita coba ancur-ancurin. Tapi jangan terlalu dalam juga soalnya nanti kena tubuh cacing ya, mati cacingnya ya. Sian. Oke. Nanti kalau ini sudah terurai, rencana langsung kita tanami aja. Ini harusnya dikubur. Nah, ini ditenggelamkan. Gelam kan dikubur, diaduk-aduk dulu. Saya takut kena cacingnya ini. Oke. Nah, gitu ya, supaya cepat terurai. Baiknya kita siram, karena kelembapan akan membuat dia cepat terurai. Sisanya, awas setrum loh. Sisanya kita siramin ke mint. Kimi siram mint. Iya, yang paling ujung-ujung di ini semua dipetik aja. Pokoknya terlihat bagus. Ya. Oke, sekarang panen sayuran dulu. Langsung aja petik, nggak usah sayang-sayang.
Ya, masukin sih yang banyak. Kiwi cepat banget. Manen. Bukan manen. Iya, untuk ntar malam makan lalap. Kimi pakai tangan aja, Kim. Biar cepet tuh, ginseng Jawa juga. Soalnya jus sayurnya udah kehabisan sayuran hijau. Ya, dicampur pisang enak. Kemarin salah. Kemarin salah doang. Ayo. Ayo, kemarin salah. Enggak. Yuk. Ya, ini Pak Kimi panen ginseng Jawa. Ayo dipetikin aja langsung. Ujung-ujungnya. Bunganya juga. Gak usah. Untuk salad. Gak usah. Salad tuh ini. Nah, udah, orang yuk. Biasanya pakai ini, enggak lihat. Lo jangan ditaruh lantai dong, Kak. Ya udah, kalau kamu mau langsung dari lantai ke mulut mah apa-apa sih. Enggak pernah dicuci sama Mommy. Orang habis hujan enggak pernah dicuci kok. Udah ujung-ujungnya aja, Kak. Nah, biar enggak tambah tinggi dia. Tuh yang ada bunganya juga diambil aja bunganya. Ayang mat yang enggak boleh. Sini. Ada bunga. Ada bunga. Itu yang semangat. Ya, aku semangat emang. Iya. Mami kan bonekanya. Ini yang gede-gede nih. Jangan sampai ke tanah ya. Kayak potong rambut aja. Tuh yang udah julur-julur dipotong gitu. Oke, sekarang kebaya merah. Bawa sini. Ntar kebaya merah. Sama bunga telangnya ya. Nal yang ngambil bunga telang nih. Nih, Nal. Begini kan, Mama. Iya, sayang. Waduh, jangan di lantai dong, soalnya nggak nyuci mana, udah berulang kali. Kisah. Tuh, bunga telangnya yuk cabut. Mana? Itu, lihat dong bunga telang. Pakai gunting. Iya. Yeay, nggak ada wanginya. Wangi, banana. Gimana? Bayamnya berkali-kali dipanen. Kita lihat ya habis dipanen ini apakah masih tumbuh lagi? Ya. Karena enggak dibiarkan berbunga dia, jadi dia numbuh terus. Jangan yang bagian batang gedenya. Nah, yang kecil-kecil itu tuh yang dipanen. Ada penuh. Ya, udah yang kecil-kecil biarin. Nah, udah itu. Nah, sekarang yang ini. Udah. Yang itu udah. Udah, ini. Dihabisin. Udah ini aja. Udah. Nah. Ya, itu. Dah. Oke, inilah hasil panen kita. Kencur muda sama setumpuk sayuran dan daun bunga telang satu.